Oke guys, dan di konten gabut kali ini ya, kita akan membandingkan lagi cuy ya, antara hantu royal atau ghost royal ya, melawan witch, witch max ya. Jadinya ini hantu royal level max versus witch level max gitu ya. Ya, untuk hantu royal level max itu cuma ada di TH 13 dan 14 guys ya, atau kalau enggak laboratorium kalian minimal udah level 10. Kalau udah level 10, kalian bisa merasakan yaitu hantu royal level max, yaitu level 7 ya. Di sini kita bandingin ya, witch level max yaitu 5 versus hantu royal level 7. Worth it mana, irit mana ya? Kita langsung apa ini namanya, hantam saja di multimen ya. Ya, di sini nanti aku akan push guys ya, di akun ini push sampai titan ya. Dan akun satunya lagi nanti akan aku buat sampai legend ya. Ya guys, di sini kita nyerang minimal TH 14 ke bawah, yaitu 13, 12 intinya, yang tropinya lumayan ya. Ya, contohnya kayak ini cuy. Ya, kita pakai percobaan demi percobaan ya. Yaitu kita yang pertama kita pakai barbarian ya untuk menghantam supaya enak. Harusnya enaknya paling enak sih dari sini guys ya. Tapi itu nanti dulu guys ya, kita review ini dulu ya. Hantu royal seperti biasa, seperti di konten-konten aku, ini sanggup ngancurin 3 kali bangunan, anjir. Oh sorry guys, kena bom ya. Tapi minusnya kalau kalian pakai hantu royal ya, kena bom langsung mati ya. Minimal bomnya udah level 4 ya. Soalnya bom level 3 itu berapa ya, lupa aku damage-nya ya. Intinya level 3 level 4 udah cukup lah ya. Ya, sanggup ngancurin 3 bangunan. Witch ini kombonya sama ini ya, sama sama apa ini, lupa healer ya. Apakah worth it? Hampir saja ya dapat minus ya. Ya sorry guys ya, di sini agak pilek, hidung gua agak pilek gitu ya. Ya kesimpulannya aja guys ya, keunggulan dari witch ini cuma di bagian ini ya, bisa dikasih nyawa ya, karena nyawanya banyak seperti golem, yaitu sebesar
sebesar 3.000 ya. Dan nyawa pletonnya itu cuma bisa ada satu, yaitu 4.000 ya. Jadi tergantung kalian. Tapi minusnya ya, untuk kapasitas ya, kita nilai lagi untuk kapasitas menang Hantu Royal ya, yang pertama. Dan yang kedua, untuk damage menang Hantu Royal, yang kedua ya, kita nilai dari aspek aja ya. Dan yang ketiga, nyawa. Ya, memang menang apa ini, Witch. Tapi nyawa dari Hantu Royal ini bisa ngilang 12 detik ya. Sanggup menghancurin 3 bangunan atau Inferno sekalian, ataupun TH ya. Bisa. Jadi imbang ya dari segi nyawa, karena Hantu Royal bisa ngilang, tapi untuk banyaknya nyawa menang Witch. Witch sangat lama banget untuk ngeluarin tengkoraknya ya. Kalau tengkorak pertama mati, untuk tengkorak kedua itu lama banget. Mungkin ada jeda beberapa detik ya, sekitar 20 detik lebih ya. Itu pun kalau Witch-nya masih hidup. Kalau Witch-nya mati, tengkoraknya nggak bakal muncul ya. Dan yang keempat ya, kita nilai dari segi spell ya. Witch sangat cocok dikasih spell nyawa aja ya, karena nyawanya banyak, cocoknya dikasih spell nyawa. Kalau dikasih spell ungu juga oke sih ya, tapi damage-nya biasa aja sih. Tapi untuk spell di bagian kelas Royal, Hantu Royal, itu nyawa nggak penting. Soalnya kalau kena bom satu udah mati, jadinya nyawa nggak terlalu penting untuk Hantu Royal. Jadinya khusus ya, di apa ini namanya, Hantu Royal, itu cocoknya dikasih spell. Yang pertama, spellnya itu Mantra Amarah, guys. Sangat cocok banget. Dan yang kedua, spell Mantra Gesit. Dan yang ketiga yaitu spell ini ya, Mantra Beku. Jadi ini untuk membekukan TH yang udah ada Inferno-nya, udah ada Tesla-nya ya. Contohnya TH 12 sampai TH 14 wajib kalian bekuin. Kalau enggak, Hantu Royal kalian langsung punah ya. Ya mungkin itu aja guys, basa-basi aku agak belepotan sih ya, karena pilek guys ya. Dan enjoy.